aku pengen ngasih tau sedikit tentang bagaimana cara motong rambut buat orang yang mukanya bulat kayak aku gini. Tapi di sini profil muka aku agak punya sedikit rahang, jadi bulat tapi rahangnya lumayan tegas, kanan kirinya kayak gini. Ada juga orang yang bulat, benar-benar bulat nggak ada rahang. Nah di sini aku pengen ngasih tau cara potong rambut untuk orang-orang yang profil mukanya itu atau bentuk mukanya itu kecenderungannya bulat. Intinya bulat aja deh, mau rahangnya tegas atau enggak. Tapi ini ada sedikit tips dari hairdresser aku, Mas Arya Zuar, yang ngasih tahu sebenarnya orang yang mukanya bulat itu bagusnya dipotongnya seperti apa. Mas A, kalau muka bulat, bagusnya di haircut yang kayak gimana? Haircut yang buat wajah yang bulat itu baiknya adalah di kecenderungan bagian depan rambut itu nge-frame iya. Jadi cuttingannya itu paling tidak dia setelah pipi paling pendeknya. Buat cuttingan yang nge-frame, jadi muka bulat kalau kita bikin misalkan potongannya berkoni, koninya pendek, kebuka wajahnya. Tapi ketika kita potong yang begini, nah kita bisa ngeliat, kita bisa bayangin, you can imagine your face, you frame your face with your bang. Nah, jadi koni-koni yang 3/4 menutupi wajah. Kalau panjangnya berpengaruh nggak? Panjang itu biasanya mempengaruhi. Panjang rambut itu pasti mempengaruhi. Panjang itu akan lebih kelihatan, wajah itu akan lebih biru. Ketika kita bikin layering dia. Oke. Kita mulai ya. Oke. Biar keren. Abis ini ya, aku tulis. Thank you, Mas A.